Senangnya sih Polalan termotivasi sama lu. Gak sombong itu diceritain. Gak sombong itu diceritain. Kalau diceritain namanya sombong, kau. Mana? Jangan mengharap manusia lah. Kalau sama manusia mengharap tuh. Tapi lu nikahan dia, lu datang lu, Hao. Gua jiwa. Terus si Ile ini bilangin ke gua. Jiwa apaan? Gak masalahnya. Dia gak bilang. Dia bilang ke gua dia. Ke gua. Maknya. Maknya ya. Nelfon di keluarga Ibrahim. Maknya nelfonin ke gua ya. Ntar kalau lu 30 tahun ulang tahun pernikahan, Hao, lu mau dirayain di mana, Hao? Di Singapura, Hao. Gua mau ke luar negeri jalan-jalan. Oh, ntar sama si Pomen pasti. Oh ya, gua mau kumpulin duit deh sekarang, gua kerja 30. Terus ntar lagi. 2 tahun lagi, Hao. Ulang tahun ke 30 lu. Ulang tahun ke 30 siapa? Ulang tahun pernikahan. Oh, bolan apa no? Tanyain. Mana mah pusing. Udah nyampe belum? Lu, Hao. Hah? Ngomong. Ada jam segini belum datang, please. Ya. Naik Grab aja. Hah? Naik Grab. Ya. Gampang banget, dong, orang-orang. Mahal. Dengar gak mahal? Bener mahal gak sih? Naik Grab motor aja. Nih, gua udah bawain bacang nih. Apa? Beliin bacang.
Kesini. Waduh, gua gapak-gapak. Mau jualan dulu nih, kemana nih? Aduh, gak peka. Nah, makanya deh. Gua jari dah. Coba gua dulu deh grabnya dah. Coba gua sampai jam 5. Ntar gue pesenin Grab, tapi lu bayar Lilana. Lah? Sama aja ketipu. Nah, gue liat dulu deh, coba aja nih. Sama lagi. Tapi Lilan, ini kan gue kasih, gue bawain kerupuk nih. Lu tawarin ya nanti ya. Lu bawa ke apa yang lu jualin ya. Ya ntar gue bayarin dah ongkosnya. Tapi lu bawa kerupuk ya, 2 mal ya. Lakuin ya. Enggak sih, 10 bungkus, 10 kantong. Ya udah nih. Iya, gue pesenin Grab nih. Pokoknya lu jualan kerupuk sampai laku ya. 10 kantong ya. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Ada yang beli pasti. Cepat. Beli dong, kok. Saya jalan lagi, kok. Ya, gue pesennya hilang. Ya, udah ampun. Udah dimatiin. Dimatiin. Gua kira gue disuruh mejeng doang katanya. Iya. Dia siapa ya udah ini. Gua berharap disuruh mejeng doang. Ini mobilnya si Jepang itu. Nah, lu. MM8 itu kan A dibacanya. Kali itu A bisa, A gede kalau A. Kalau orang ini gimana, Pak? Jadi, Pak, lu tahu lokasinya di mana? Enggak, ini Batavia Beach nama dia nih, lokasinya Batavia Beach. Itu yang tempat itu. Aku salah klik, coba, Pak. Ini jemput dia di Hawaii. Dia mau lu mah jualan tuh. Gua udah beliin bacang, dia mau tuh. Oke aja dia mah. Iya, ituin. Dia ke Batavia Beach, tujuannya ke Batavia Beach. Jemput dia di ini di Hawaii. Hawaii. Lu bercanda apa gimana halo? Hawaii. Tawa ketawa gini. Kayak enggak ada merasa bersalah. Hawaii. Bercanda yang orang. Ya udah pesenin aja Batavia Beach. Ya udah. Jemput dia di Hawaii. Gila, dia udah nunggu-nunggu lu berapa jam itu sampai dia pulang lagi. Si Claren nanya pasti. Habis di mana, Oma? Nungguin bis. Dari tadi sekarang datang. Ya, lu jangan comel dah katanya. Mobil 38.000 lu mending dia naik. Dia kasih mobil aja lu, beda 1.000 dong. Ya udah. Tapi ya oke, gua bilang suruh dia jualan. Dari diskon yang lebih banyak ada lu. Gua bilang hilang, tapi lu jualannya bawain kerupuk gue 10 kantong ya. Gila, rumahnya ya, pakai pasti laku dah nenek-nenek ada jualan. Ada polisinya di depannya. Iya. Ada apa tuh dia berarti itu? Nasi goreng, bakwan jagung. Pala-pala. Ayah yang jemput. Iyalah, ya, lu kan ponakannya, Hao. Enggak balik dong. Lu kasih duit sama dia, lu enggak ingat lu. Ah, lu enggak kerja, lu dia kasih duit, dia kasih makan. Lakon. Pulangnya aja. Aja. Mulut lu cewek juga ya, atau gua cepet juga lu mulut lu? Pokoknya lu sendiri doang yang bener. Mau orang salah tuh ya. Karena lu panggil Grab, ntar pulang ga Grab lagi dia? Pulang Grab lagi lu, Hao. Pokoknya dia mesti lakuin 10 kantong. Nah lu, mati dari target si Kualalan. Si Kualalan bilang cekek aja gua sekarang. Jangan target, jangan kayak Apollo masih Iwa. Ga ada yang beli. Ya nggak jalan, tentu aja kan nawarin ya, nggak ada yang beli lah. Nongkrong gitu aja duduk. Lalan, gua udah tau, udah pesenin tuh. Oke, uang lu dulu ya, 38 ya, ntar baru gua ganti ya. 38? Iya, ntar gua ganti ntar. Pokoknya ntar kalau ketemu gua ganti dah. Kalau nggak capai ya, target, kamu bilangnya ke Hawaii? Iya, di Hawaii. Iya, di rumah lu, Lalan, pokoknya. Ntar gua kasih nomor telepon lu dah. Iya, gua kasih nomor telepon lu. Iya, handphone lu aktifin nih ya. Iya, sekutan ya. Pokoknya lu mesti, gua targetin pokoknya lu 10 kantong mesti. Kalau enggak habis gimana, Hao? Yang mintanya nih pokoknya sekarang. Mesti, kalau enggak habis. Enggak, kalau enggak habis. Gua suruh dia ke rumah Japik jalan.
Jalan, lu ke aja fix lu tawarin nih. Enggak, ini enggak habis misalkan 10 udah doang. Udah nih bayar 30.000. Belum nih. Oh iya, jadi udah lunas lah. Lantan gua kan kerupuk kan enggak usah bayar. Iya. Aduh, dia bayar 68.000. 68.000 dong kalau gitu. Enggak. Gimana coba? Ya iyalah, ini ongkos dia bayar 38. Terus kerupuk yang kemarin dia bilang mana bayar utangnya 30.000. Jadi 68 dong dia bayar walaupun enggak megang uangnya. Apaan? Makanya pulangin dia 8.000. Gua kasih 8.000 ke si Pualan. Iya. Rugi dong tetap si Pualan 60.000. Dalam hitungan kalkulasi. 8.000 gimana? Kalkulasi. Lu kalkulasin aja. Biaya yang keluar, tenaga yang keluar. Buset. Kan bacang nih. Wah, bacang mah udah. Budes itu. Nah, itu tuh waktu dia kerjaan. Mangan lagi banyak itu tempat sayur. Kemarin keripik mana tuh kemarin? Oh, dia mau kencing. Tuh. Mau WC mau apa? Oh, mau keripik. Bilang aja aku juga mau. Iwa kencing nih, Iwa. Jangan matiin dulu. Enggak. Rumah si mungel dia. Mau lu ke rumah si mungel lagi dong. Itu masih rasem kan? Tadi mana? Nggak doyan nih masih rasem. Jagung ada doang. Jadi mana ayam dia? Iya masih gini itu. Masih pepe nih mana mana ini nih tahu kuning nih. Foto foto ya. Oh gile kali. Tolongin Bang, makan. Neng. Enggak, Neng mau makan, lu makan mulu lu bawanya lu pada. Enggak beres. Itu mau makan ini aja warteg kan. Ih, bawa kerupuk sebulan.
sabun gue. Gila, apa gue main sabun lagi? Gue makanya jualan buat ngebiayain pabrik sabun tuh. Buat bikin kayak bos pabrik sabun. Pabrik sabun mah enak-enak kan jalan-jalan, jualan. Kayak apa ya, jalan-jalan jualan kayak itu ya. Kelvin. Ini mah jenangnya, Mak. Buat makan mau ketupat nih. Masukin sendoknya tuh. Ini malah pakai sayur asam. Siapa? Sayur asamnya bawa. Enggak usah. Kalau kuningnya bawa. Enggak. Itu nasi bawa makanan ke apa? Kita ada makan ketupat. Entah kurang. Ini aja bawa nih. Nih. Bawa nih masukin nih. Kayak lu mau camping. Makan pun seperti ini. Udah mau kerja. Kerja yang bagus. Gila, kerja yang bagus baru. Kerja yang bagus. Tuh, Deng, kue sedeng. Kue sewa. Mati, Mak. Udah mati dong spotnya, Mak. Hilang jauh. Lah, dasar janda. Gitu. Ayo buka weh. Oh, Tuan Putri. Dah. Apa? Tuan Putri. Kan gua juga mau kencing nih. Gimana gua? Ya udah cepetan lu, mau turun-turun lama banget lu. Buruan, duluan lah kalau enggak deh. Besok aja lu kalau enggak. Jangan. Okay guys, thank you banget yang sudah menonton channel kita yang sangat luar binasa. Binasa di luar. Luar biasa ini. Tumben si brosen online ya. Ada apa nih gerangan? Gerangan, ada apa? Ada gerangan. Kawan, ada apa kawan? Geranganku. Gak ada guys, gak ada apa-apa sih kayaknya. Kalau ada apa-apa dia kasih tahu aku pasti guys. Si Sen mah. Cek dulu guys. Ih kosong loh. Gak bisa ada ya. Ini lagi tumben nih. Lagi gak ada guys. Selamat datang lagi di channel kita tercinta. Masih see you in the next video. Bye bye. Mulai teramat bang.